ada sikit lah, tapi sampai kering tak lah, tak ada, tak ada, tak elok juga. Sebulan daripada 1 Zulhijjah sampai 29 Zulhijjah sakit lah. Bila nak semayang, lutang sujud, daging berpenuh, berpenuh dari meniti. Kemudian saya dengan ada ngaji seorang doktor pakar, anak-anak dia sekali dekat SCMC belakang rumah tu, ada rumah bangun tu, rumah dah dah 5-6 tahun dah dengan keluarga tu. Saya sampai cakap, doktor, saya ingin nuntuk dia sakit, doktor. Boleh tak saya pergi farmasi berlibat untuk sakit itu? Ini doktor pakar, SCMC dan bincin lah, doktor di lain lah. Dia kata, ustaz, buat apa ustaz pergi farmasi berlibat sakit itu? Sebab dekat farmasi, kalau kita berlibat, dia akan bagi kesan jadi gastrik. Rupanya, buat farmasi ni, kalau kita aman lah selalu, dia boleh kena gastrik. So dia kata, kalau ada gaul, bagi saya ada gaul, amalkan nenas sebiji, lobak putih 250 gram dan buah keras 5 biji, blenderkan dan minum air 3 bulan sekali, insyaAllah takkan ada gaul. Ha? Nenas sebiji, lobak putih 250 gram dan buah keras 5 biji, blenderkan. Jadi kalau syawal minum 3 bulan sekali, insyaAllah dengan izin Allah tak ada tahu. Dan sakit lutut, dia bukannya ni sakit sendi, dinamakan arthritis. Arthritis ni sakit sendi. Apa ubat dia kata? Ustaz, so simple. Apa dia? Kobis. Kobis tu, kobis, nak tidur malam, ambil kobis, balut dekat lutut, balut dengan kain, tidur malam, insyaAllah satu malam buat lutut hilang bengkak. Saya buat malam tu juga. Besok saya semayang subuh, saya dah boleh senyum. Kobis, berapa tu kobis? RM2.40 pucuk, subang tak tahu. Kobis, relaikan selai-selai, balut kat lutut depan belakang. Siapa yang ada sakit sendiri tu kan, sakit sendiri dalam bahasa sains disebut arthritis. Kobis, boleh balut, cubalah ikhtiar kita kepada Allah. Cuma besok tu, kobis tu jangan buat lauk pula. Tanya, tahu apa ni mak? Ini kobis goreng lutut abah kau. Jangan buat lauk dengan kobis. Ini sebab senang kita nak beribadah, bukanlah Allah reda itu. Ini ilmu tips free kan, tak payah bayar. Ini doktor pakar yang bagi. Dia tak bagi saya beli ubat farmasi. Boleh kesan jangka panjang gastrik. Gastrik ni paling takut. Oh, na'udzubillah, kita tahu. Yang kedua